Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nino Eliza binti Daud dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Jawa. Guru penasihat saya ialah Puan Samihah. Hari ini saya akan membincangkan struktur masyarakat Arab Jahiliyah. Masyarakat Arab sebelum Islam dikenali sebagai masyarakat Jahiliyah. Dikatakan muncul selepas pecahnya empangan Maghrib sehingga Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pada tahun 610 Masihi. Sesuai dengan perkataan Jahiliyah yang bererti bodoh dan ketinggalan dalam pelbagai aspek. Struktur masyarakat pada masa ini tidaklah begitu kompleks kerana ianya hanya terikat dengan kabilah masing-masing. Antara struktur masyarakat Arab Jahiliyah ialah jurang sosial. Oleh sebab masyarakat Arab sebelum Islam ini mementingkan status, tidak hairanlah wujudnya jurang sosial yang luas antara golongan atasan dan golongan bawahan, malah dikatakan terlalu rigid. Golongan wanita langsung tidak mendapat tempat sama ada dalam keluarga apatah lagi dalam kabilah. Kehadiran bayi-bayi perempuan dianggap akan menjatuhkan maruah keluarga dan timbullah amalan membunuh bayi-bayi perempuan. Pendek kata, wanita zaman tersebut hanyalah objek yang dijadikan tempat memuaskan hawa nafsu. Di samping itu, kehidupan berkabilah. Meskipun terdapat dua kelompok utama, baik Arab Hadari mahupun Arab Badui, kehidupan masyarakat ini adalah berbentuk kabilah. Setiap ahli dalam kabilah mempunyai hubungan keluarga antara satu sama lain. Pembentukannya bermula dari satu keluarga yang diikuti gabungan beberapa keluarga yang membentuk Hai dan beberapa Hai akan membentuk Bani dan gabungan Banilah yang akan membentuk kabilah. Contoh, kabilah Quraisy terbentuk daripada Bani-Bani seperti Bani Hashim, Bani Umayyah, Bani Khuza'ah. Setiap kabilah akan diketuai oleh individu bergelar Syekh Kabilah yang mempunyai kuasa mutlak terhadap ahli-ahli kabilah dan merupakan lambang perpaduan dalam kabilah masing-masing. Setiap ahli kabilah akan dinasihati oleh sebuah badan yang dikenali sebagai Majlis Kabilah. Seterusnya, fahaman Asabiyah. Kehidupan dalam kabilah masing-masing serta tanpa mencampuri urusan kabilah lain telah membawa kepada munculnya fahaman ini. Dari segi positifnya, fahaman Asabiyah akan menjamin kekuatan dan keutuhan kabilah tersebut serta kesetiaan yang tidak berbelah bagi anggota dalam sesuatu kabilah. Namun begitu, fahaman Asabiyah sering mencetuskan keadaan huru-hara tanpa mengira benar atau salah setiap individu dalam sesuatu kabilah akan mempertahankan kabilahnya. Keadaan bertambah buruk apabila peperangan yang dilancarkan adalah semata-mata untuk menunjukkan kemegahan serta kekuatan kabilah tersebut serta menjadikan tawanan-tawanan perang sebagai hamba abdi yang bebas diperlakukan. Selain itu, nilai mulia dan nilai hina. Nilai mulia dan nilai hina merupakan ukuran penting yang menentukan status sosial masyarakat Arab sebelum Islam. Kemuliaan seseorang dalam masyarakat pada masa ini ditentukan berdasarkan harta, kemahiran dan ilmu yang dimiliki serta keturunan yang diwarisi. Individu yang kaya seperti pedagang, ahli-ahli sihir, pahlawan akan disanjung dan dipandang mulia oleh masyarakat sedangkan golongan miskin, hamba abdi dipandang hina oleh kelompok masyarakat Arab zaman Jahiliyah. Akhir sekali, pembahagian masyarakat. Masyarakat Arab pada masa ini terbahagi kepada dua kelompok utama iaitu Arab Badui dan Arab Hadari. Kedua-dua masyarakat Arab ini mempunyai kelainan yang ketara dari sudut kediaman dan corak hidup serta aktiviti harian atau ekonomi mereka. Golongan Arab Badui merupakan golongan yang tinggal di kawasan pedalaman dan menjalani hidup secara nomad atau berpindah randah. Berbanding dengan masyarakat Arab Badui pula, kehidupan mereka adalah menetap di sesuatu kawasan dengan
menjadikan bandar sebagai tumpuan utama sesuai dengan aktiviti ekonomi mereka, iaitu berdagang dan mengusahakan aktiviti pertanian secara besar-besaran. Sekian, terima kasih.